Fan Man United harap lebih bersabar, Haaland tak jadi debut akhir pekan ini. Fan Man United diharapkan lebih bersabar untuk melihat aksi penyerang baru klub karena Rasmus Haaland besar kemungkinan tidak jadi debut pada akhir pekan ini. Man United bakal kembali berlaga akhir pekan ini di Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Pada game week ketiga, Man United akan menjamu Nottingham Forest di Stadion Old Trafford, Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Angin segar berembus bagi Man United lantaran striker baru mereka, Rasmus Haaland, dikabarkan bisa menjalani debut lebih cepat pada laga kontra Forest. Namun, kabar baik tersebut agaknya hanya bersifat sementara saja. Pasalnya, menurut laporan dari Manchester Evening News yang dikutip bolasport.com, Haaland justru butuh waktu lebih lama lagi untuk pemulihan cederanya. Laporan dari Manchester Evening News yang diwartakan oleh Samuel Lukhus menyebutkan bahwa penyerang berusia 20 tahun itu akan absen setidaknya sampai jeda internasional. Samuel Lukhus menyebutkan bahwa pemulihan Rasmus Haaland ternyata memakan waktu lebih lama dari dugaan awal. Dirinya turut menuliskan bahwa Haaland diyakini bakal absen sampai jeda internasional. Situasi ini jelas membuat Man United diterpa krisis berkepanjangan untuk lini depan. Pasalnya, Man United saat ini hanya mengandalkan Marcus Rashford saja sebagai ujung tombak. Sementara itu Anthony Martial masih belum bisa menjadi pilihan utama. Adapun Mason Greenwood statusnya baru-baru ini bakal dilepas oleh Man United. Kekurangan di lini depan itulah yang membuat hasil dua laga Man United di Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024 tidak maksimal. Daftar cedera Man United bertambah, Luke Shaw korban terbaru. Kabar buruk menghampiri Manchester United menjelang laga pekan ketiga Liga Inggris. Luke Shaw dilaporkan cedera dan harus menepi beberapa pekan. Shaw selalu tampil penuh selama 90 menit di dua laga awal Man United di Liga Inggris musim ini. Namun, Shaw kini hampir pasti absen di laga pekan ketiga saat Setan Merah menghadapi Nottingham Forest. Bek asal Inggris dilaporkan harus absen akibat mengalami cedera. Tak hanya laga kontra Nottingham, Shaw dikabarkan berpeluang absen dalam beberapa pekan. Dikutip dari BBC, pihak Man United masih terus memantau cedera Shaw ini. Meski demikian besar kemungkinan Shaw bakal absen hingga jeda internasional di akhir September. Cederanya Shaw jelas menghadirkan masalah untuk manajer Man United, Luke Shaw. Mengingat Shaw adalah pilihan utama di sektor pertahanan. Selain itu, Man United juga minim opsi untuk menggantikan peran Shaw di sektor kiri. Pasalnya, Tyrell Malacia kini juga tengah cedera. Man United memiliki Brandon Williams yang bisa bermain di posisi tersebut. Namun kini, ia dipinjamkan ke Ipswich Town. Ten Hag besar kemungkinan akan menggeser Diogo Dalot ke posisi kiri. Bek asal Portugal ini baru bermain 24 menit di musim saat masuk sebagai pemain pengganti ketika Man United kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur di pekan kedua. Shaw juga menambah daftar cedera Man United. Sebelumnya, Man United juga sudah tak bisa memainkan Rasmus Haaland dan Mason Mount akibat cedera. Andre Onana terancam absen di 6 pertandingan. Kiper utama Manchester United, Andre Onana, terancam absen hingga 6 pertandingan karena keikutsertaannya di Piala Afrika antara Januari hingga Februari. Onana mengumumkan pensiun dari timnas pada akhir Desember lalu, namun tampaknya ia bisa saja mengubah keputusannya menjelang laga krusial kualifikasi AFC ON menghadapi Burundi bulan depan. Menurut Fot Azimuts, Onana akan kembali ke tim nasional pada bulan September setelah mediasi yang dilakukan oleh pemerintah Kamerun. Kecuali ada insiden di menit-menit terakhir, namanya akan muncul dalam daftar pemain yang akan tampil di jeda internasional mendatang. Kamerun saat ini memiliki 4 poin yang sama dengan Burundi di grup kualifikasi AFC ON. Mereka akan menjamu negara Afrika Timur tersebut pada tanggal 12 September dan hasil imbang akan cukup untuk lolos ke turnamen tersebut.
Jika Onana bermain dan membantu mereka lolos, itu akan berdampak langsung pada Setan Merah. AFC ON 2023 dijadwalkan akan berlangsung antara tanggal 13 Januari hingga tanggal 11 Februari di Pantai Gading. Manchester United memiliki 4 pertandingan Premier League pada periode tersebut menghadapi Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wanderers dan Aston Villa. Onana bisa saja absen dalam keempat pertandingan tersebut jika Kamerun mencapai final. Mantan pemain Inter ini juga bisa absen pada pertandingan putaran keempat Piala FA tanggal 27 Januari, serta leg kedua semifinal Carabao Cup tanggal 22 Januari, jika United masih bertahan di kedua kompetisi tersebut. Cedera Mason Mount bisa jadi berkah bagi Christian Eriksen. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen, diklaim memiliki peluang besar untuk unjuk gigi setelah cedera hamstring yang dialami oleh Mason Mount. Christian Eriksen bergabung dengan Manchester United dengan status bebas transfer pada musim panas lalu dan ia memulai musim dengan gemilang bersama klub. Eriksen mencatatkan 2 gol dan 9 assist hingga bulan Januari sebelum mengalami cedera pergelangan kaki saat menghadapi Reading. Ia kembali bermain pada awal April, namun kesulitan untuk mengulangi level permainan yang sama. Ia hanya mampu mencatatkan 1 assist untuk musim ini. Pemain bergaji £150.000 per pekan ini seringkali tidak berada di posisinya dan juga kesulitan dalam melakukan duel. Tidak mengherankan jika manajer Erik ten Hag memutuskan untuk merekrut Mason Mount pada musim panas ini, namun ia kini harus menepi hingga jeda internasional. Pemain internasional Inggris tersebut tidak akan dapat tampil untuk pertandingan menghadapi Nottingham Forest dan Arsenal, dan Eriksen seharusnya mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya. United telah mengatakan bahwa Mount tidak akan tersedia untuk 2 pertandingan, namun The Telegraph mengklaim bahwa ia dapat absen hingga 6 pekan dan dapat melewatkan 8 pertandingan. I built up inside, oh why can't I?